Pegang. Gampang. Banyak bos Wawan Koko kali ini yang hadir bersama tentunya Bung Adrek Coret dan kawan-kawan di sebelah kiri akan melaporkan tentunya saudara pendengar jabatan banyak kedua kapten sedang melakukan pentas dengan rapi pertandingan Metraga adalah Bung Denny Pieng Mahesa tentunya yang coba akan kembali memimpin jalannya laga pertandingan di season kedua kali ini tentunya saudara. Udah melakukan kali ini terlihat tampaknya Metraga menang sementara menempati daerah sebelah kiri kan melaporkan sudah dihadap oleh dua bomber pasukan tim kesebelasan Otar daripada CTFC. Yap, Mitra Olahraga kan ini di pertandingan season kedua tentunya baru saja dimulai. Satu tekanan tentunya diawali sektor sebelah kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan Otar Mekar Bakti, namun terlepas sebuah penguasaan bola tertahan di kaki daripada kuple di sana. Umpan 1-2 bergerak di sana kali ini seular piton adalah Tono Piton tentunya saudara pemain gelandang tengah daripada pasukan tim kesebelasan CT Putra. Berongkan lagi tentunya bola sudah umpan 1-2 sentuhan bergerak lagi pasukan tim kesebelasan Otar Mekar Bakti mampu mencuri star di sektor kiri pertahanan sendiri. Umpan lagi 1-2 tentunya di sektor sebelah kanan pasukan tim kesebelasan Otar CT dalam tekanan angkat nampaknya bola sudah, namun mudah bagi penjaga gawang. Saudara pendengar dan saudara penonton kali ini pasukan tim kesebelasan Otar Mekar Bakti tentunya Metraga mencoba di backup langsung oleh bos Eka Putra kali ini yang hadir di pak pojok sebelah kiri. Kami melaporkan demikian kali ini tampaknya tekanan datang dilakukan pasukan tim kesebelasan Otar CTFC. Barang lagi tentunya ke sisi sebelah kiri pertahanan Otar Mekar Bakti, luncurkan lagi dia ke sebelah kiri, namun kembali tidak ada kawan di sana. Mitra Olahraga Sebangsa dan Setanair hingga bola pun jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang di kubu pasukan tim kesebelasan OSMB Metraga. Ya, Otar Mekar Bakti besutan bos Eka Putra tentunya kali ini penjaga gawang Romo tadi sempat mengintersep dengan baik, namun tekanan kembali datang dibangun para pemain tim kesebelasan Otar CT di sana. Ada Tono Piton kerjasama cukup baik dengan kuple di sana. Umpan pendek kembali lintas di garis tengah, luncurkan ke depan dia, lagi-lagi tentunya tidak ada para pemain depan pasukan tim kesebelasan Otar CTFC hingga begitu mudah tentunya bola dikuasai kembali di tembok pertahanan daripada pasukan tim kesebelasan Otar Mekar Bakti tentunya saudara. Coba pertandingan yang masih terus dalam tatapan yang punya program acara yang terhormat dan penjelas Bapak Dewan Ahmad Supriyadi SE Metraga didampingi Bapak Yanto tentu yang terus arahkan dua pandangannya ke rumput hijau di bem sebelah kiri dan melaporkan tentunya saudara. 0-0 kedudukan di menit awal pertandingan season kedua. Datang di sana nampaknya bos Nordin, ketua OSL Otar Legend Kota Sukadamai, dipotong bola pun oleh Yunus Sosa di sana, bergerak luncurkan ke depan dia ke sisi sebelah kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan Otar CT dalam tekanan berbahaya. Sebuah keberuntungan memang kita lihat dari yang pas kali ini dilakukan oleh penjaga gawang tepat pada posisinya. Sebuah shooting keras tadi membentur ataupun kita lihat bisa diintersep dengan baik tentunya oleh palang pintu terakhir Metraga. Ya, diinformasikan kepada kedua kapten tim kesebelasan dari Korsena dan juga Otar Bundar Putra diharap untuk merapat di depan kami ataupun di tempat kami laporkan ditunggu oleh Bung Intan Nala. Sekali lagi diinformasikan kepada kedua kapten tim baik dari tim Otar Bundar Putra dan juga Otar Porsena. Ya, untuk melakukan koin toss terlebih dahulu nampaknya bersama panitia pelaksana tentunya Bung Intan Nala dan kawan-kawan demikian. Kembali ke lapangan Metraga, barang lagi tentunya melalui tandukan kepala. Umpan ke belakang dia datang kembali di sana kan ini kuple melebar ke sisi sebelah kiri daerah pertahanan sendiri. Cukup baik umpan 1-2 sentuhan Metraga dengan passing-passing mendatar yang cukup akurat dilakukan para pemain tim kesebelasan Otar CT kan ini saudara pendengar bos RT Andri dan juga dampaknya hadir di sana kan ini bos Wawan Koko Metraga
mencoba di bel sebelah kiri. Kami melaporkan saudara pendengar dan saudara penonton, kali ini kita lihat sejajar dengan tentunya keluarga besar daripada Ostar Bundar Putra yang tadi sempat melakukan pertandingan di season pertamanya dengan harus tertahan imbang oleh tim kesebelasan daripada Ostar Korsena dengan kedudukan satu sama tentunya di pertandingan season yang pertama tadi. Demikian kembali ke lapangan terdengar free kick pendek di hakim pengadilan tengah. Terjadi sebuah tembakan bebas sudah lakukan Tono Piton yang dituju, bergerak lagi pasukan tim kesebelasan Ostar CT, namun kembali terlepas sebuah penguasaan bola didapat para pemain tim kesebelasan Ostar CT. Kembali penguasaan bola datang dilakukan pasukan tim kesebelasan Ostar daripada Mekar Bakti. Berbahaya kembali menekan lagi di sektor sebelah kanan, umpan kembali melebar datang menjemput bola di sana, pemain penomor punggung 10 muncul dari belakang di sana. Kali ini gelandang kanan ini kembali lagi-lagi saudara pendengar dan saudara penonton, nampaknya sebuah shoot on target yang masih kembali jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang di kubu tim kesebelasan Ostar CT. Di sana adalah Madi Lestaluhu, tentunya saudara-saudara mampu lagi-lagi menginterset dengan baik, gagalkan sebuah tekanan tadi yang terus dibangun para pemain tim kesebelasan Ostar Mekar Bakti, tentunya saudara-saudara tim yang di backup nampaknya oleh Bos Eka Putra yang ada di pojok sebelah kiri. Kami melaporkan demikian dalam siaran laporan pandangan mata yang dipancar luaskan melalui siaran Radio Republik Indonesia, wabil khusus Radio Kota Bundar Putra Kecamatan Cikupa, dipandu tentunya oleh kerabat siar Anda Reno Sebastian dan kawan-kawan. Demikian yang coba melaporkan jalannya laga pertandingan pada kesempatan kali ini edisi 1 tanggal 4 November 2023. Datang kembali tahan dengan dada cukup baik di sana Kupre, gelandang tengah pasukan OSCT, datang di sana Tono Piton, efek yang diberikan luncurkan ke depan dia, bola pun diburu oleh pemain bernama Bung 14 di sana, tempat terjatuh kehilangan keseimbangan saudara-saudara, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran, lahir sebuah lemparan ke dalam rauin saja tentunya dalam bahasa Abah Jody yang tersampanya pembackup daripada tim kesebelasan Ostar Bundar Putra hadir di sebelah kiri. Kami melaporkan demikian jajah dengan dampaknya di sana kali ini RW Kusang yang coba terus memandang janji laga pertandingan tentunya saudara. Inilah pertandingan tentunya kali ini pertandingan apa Dewan Ahmad Supriyadi STK di tahun 2023. Sementara sampainya kembali kita lihat sebuah tekanan datang lagi, gerongkan lagi dia, datang di sana Kuple, luncurkan kerusuk sebelah kiri, berbahaya, lepas daripada kawalan, angkat tampaknya bola, sudah, kembali lagi-lagi, harus jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang, mitra olahraga sebangsa dan setanair. Pertandingan pun terus diliput nampaknya oleh channel ARTV ataupun ARTV channel tentunya saudara-saudara Besutan Bung Ari Mitragang yang coba terus nampaknya rakan kamera termahalnya tentunya ke lapangan pertandingan. Namun kembali kita lihat nampaknya gagal lagi sebuah tekanan Mitraga, sebuah ayunan kaki kanan yang masih jatuh di bidang sasaran tentunya Mitraga. Kembali dengan kedudukan masih sama kuat, 0-0 imbang kacamata, belum terjadi gol bagi kedua kubu kesebelasan. Dia pakai gerangan kali ini di pertandingan season kedua yang akan membuka keran gol lebih dulu. Kita nantikan saja pertandingan yang juga terus dalam tantauan Bos Haji Anwar Sadat tentunya Mitraga yang coba hadir di sebelah kanan. Kami melaporkan jajah dengan senior saya nampaknya ada di sana kali ini Immanuel Adebodong, Bos Eko Sandy tentunya Mitraga, keluarga besar daripada Ostar Bundar Putra, Coach Ajib Abu Bakar, Abah Jody dan kawan-kawan tentunya saudara pendengar. Kembali kita lihat satu tekanan pelan-pelan dia ada ataupun meracik sebuah tekanan, datang kapten kesebelasan, melebar umpan diberikan di tujuh pemain bernomor punggung 9 ada Nafis Lopez, berikan lagi tentunya ke tengah, datang di sana nampaknya Sadeli, namun kembali umpan yang salah jatuh di kaki pertahanan tim kesebelasan Ostar CT. Kuble datang kembali Tono Piton, pemain penghubung, pengain tak pemain pengatur kirama, luncurkan lagi dia kerusuk sebelah kiri, keluar dari persembunyian penjaga gawang
mitra olahraga kali ini adalah Romo di kubu pasukan tim kesebelasan Oscar Mekar Bagi. Tetapi dahulu tentunya sudah mengintercept nampaknya sebuah tekanan tadi yang dibangun para pemain tim kesebelasan Oscar CTFC. Tentunya saudara kembali tentunya dalam tekanan, datang kembali di sana Mavis Lopez, umpan pendek datang kembali di sana nampaknya Yunus Sosa dorong pasif datar ke sektor sebelah kanan pertahanan daripada OSCT, namun sulit sekali melewati tentunya sang kapten kesebelasan di kubu tim kesebelasan Ostar CT di sana. Mitra olahraga adalah Restu Singgih di sana, mitraga mantan fullback daripada tim nasional KMK Global Sport nampaknya yang hadir menjadi tembok pertahanan pasukan tim kesebelasan Ostar CT. Demikian kembali man to man marking yang cukup rapat tentunya saudara dilakukan oleh pertahanan tim kesebelasan Ostar Mekar Bagi hingga dibiarkan saja tentunya bola keluar dan lahir sebuah tembakan gawang mitraga. Oke saja tentunya dalam bahasa bos RT Andri yang didampingi bos Wawan Koko, Bung Atrek Torres tentunya yang hadir bersama keluarga besar daripada tim Osar CT, bos Nudin dan kawan-kawan mitraga mencoba kembali sebuah tekanan datang di sektor sebelah kanan pertahanan pasukan tim kesebelasan Osar CT. Muncul lagi tentunya bergerak menyisir di sektor sebelah kanan, berbahaya dua pemain dilewati. Langsung mengambil sebuah keputusan mitraga. Ya, Bung Reno Sebastian, kita lihat nampaknya tadi sebuah ancaman datang di sektor sebelah kanan pertahanan pasukan tim kesebelasan Ostar CT. Namun lagi-lagi sebuah shoot on target, sebuah tembakan percobaan yang harus kembali gagal. Belum begitu mengarah ke jala gawang daripada tim kesebelasan Ostar CT. Kita lihat sementara sebuah tekanan kembali dibangun lagi tentunya para pemain tim kesebelasan Ostar CT lewat gelandang tengah di sana Tano Piton. Namun kita lihat tampaknya harus terjadi buat tindakan fair play tentunya bagi kedua kubu kesebelasan di pertandingan kali ini tentunya saudara. Inilah pertandingan yang turun di season kedua dengan kedudukan masih sama kuat 0-0 tentunya saudara. Belum terjadi gol bagi kedua kubu kesebelasan. Siap pakai gerakan yang akan membuka keran gol lebih dulu. Setelah tadi tentunya Ostar Bundar Putra harus bermain imbang dengan skor 1-1. Tempat berhadapan dengan tim kesebelasan Ostar Porsena. Saudara pendengar kembali kita lihat sebuah tekanan datang lagi, umpan pendek di sana. Dorong lagi dijemput bola pun oleh Bos Nudin. Coba kembali kuasai bola sepenuhnya. Datang kembali di sana dalam penyakup play. Tandem daripada Ketono Piton. Dorong lagi dia ke depan. Berbahaya. Top buat tentunya di udara. Menang dalam perebutan. Kembali berbarengan dengan itu wasit terjadi pergantian pemain dari tim kesebelasan Ostar CT. Keluar kiri ya nomor punggung 14 keluar, masuk aman nomor punggung 15. Baik saudara pendengar, saudara penonton, nampaknya baru saja terjadi perombakan dilakukan oleh sang juru taktik dari tim kesebelasan Ostar CT di sisa waktu pertandingan yang ada di pertandingan second yang kedua. Tentunya kembali kita lihat harus terlahir lagi sebuah tembakan gawang. Bagi saja tentunya dalam kata Bung Sonepdar selaku senior saya yang juga nampaknya masih hadir di sebelah kiri yang melaporkan Bos Kuno, nampaknya juga sudah merapat di yang sebelah kanan tentunya yang sudah aratkan dua pandangannya ke rumput hijau tentunya saudara-saudara. Dorong lagi tentunya di sana kan ini ada Kuple melepas lagi ke tengah, berbahaya. Kembali rapat lagi daerah pertahanan pasukan tim kesebelasan Ostar Mekar Bagi, mampu lagi-lagi menggagalkan sebuah tekanan demi tekanan yang terus digencarkan para pemain tim kesebelasan Ostar daripada CTFC. Demikian namun kembali sebuah perangkap offset nampaknya yang cukup baik dilakukan barisan pertahanan tim kesebelasan Ostar CTFC. Restu kali ini mantan fullback tim nasional KMK Global Sport nampaknya saudara dorong lagi ke sektor sebelah kanan daerah pertahanan sendiri. Muncul datang di sana Tono Piton, efek yang diberikan luncurkan lagi dia kerusuk sebelah kiri pertahanan daripada Ostar Mekar Bagi. Dalam tekanan ada Bos Nudin, umpan cop dari majunya. Jelas memang sudah berada dalam posisi offset. Demikian wasit, kembali terjadi pergantian pemain
di kubu tim kesebelasan Osar Mekar Bakti keluar Saheng nomor punggung 11 keluar masuk Ebeng nomor punggung 5. Baik, mitra olahraga kembali dan menyarankan dua pandangan kita ke Stadion Rumput Hijau mitraga. Tempat nampaknya kembali tangkap offset di sektor sebelah kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan Osar Mekar Bakti. Terlahir sebuah tembakan bebas sudah lakukan mitraga, namun patah dan bayu sebelum berkembang. Sebuah tekanan yang coba dibangun para pemain tim kesebelasan Osar CT di sana. Hingga kembali tembakan bebas sudah lakukan lewat ujung patuh kaki kanan daripada di sana. Kali ini adalah Yunus Sosa jatuh di kaki pertahanan tim kesebelasan Osar CT. Kapten kesebelasan di sana Resu dorong lagi cepat umpan ke tengah, berputar-putar dia mencari lubang bebas. Ada di sana tampaknya Tono Piton, pemain pengatur irama, luncurkan lagi dia ke depan. Bola pun diburu oleh pemain pengganti di sana. Dapat darah pertahanan anan pasukan tim kesebelasan kali ini, pasukan daripada Osar Mekar Bakti tentunya terhadar gagalkan sebuah tekanan demi tekanan yang terus secara bergelombang dilakukan pasukan tim kesebelasan Osar CT tentunya terhadar harus gagal kembali di tembok pertahanan tim berjersi kuning ungu tentunya pada kesempatan siang kali ini tentunya saudara bermain tampil di pertandingan season kedua dengan kedudukan masih sama kuat 0-0 imbang kacamata belum terjadi produksi gol getter ataupun pundi-pundi gol bagi kedua kubu kesebelasan di pertandingan kedua kali ini yang berada di grup B tentunya demikian. Namun kembali kita lihat lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam Ralkin saja tentunya dalam bahasa coach Acif Abu Bakar mitraga sama keluarga besar Osar Bundar Putra yang hadir mendampingi Abah Zodi, Bos Eko Sendi dan kawan-kawan. Dorong lagi dia melalui umpan akrobatik Tono Piton namun terlepas lagi tekanan balik berbahaya dipotong cepat nampaknya oleh Umo di sana defender pasukan tim kesebelasan Osar CT. Namun tekanan balik datang lagi kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan Osar CT dalam tekanan kocak-kacik dia berbahaya umpan tarik mundur sebuah alur serangan yang dilakukan para pemain tim kesebelasan OSMB Osar Mekar Bakti terus menekan tampaknya di berbagai lini dorong lagi tentunya bola ke tengah ada Yunus Sosa kontak bodi terjadi dianggap terlalu keras nampaknya hingga dianggap sebuah pelanggaran oleh referee pertandingan nampaknya saudara Bung Deni Pieng Mahesa yang memimpin jalannya laga pertandingan pada kesempatan siang kali demikian wasit kembali terjadi pergantian pemain di kubu tim kesebelasan Osar CT. Asal Nurdin, ya nomor punggung 18 keluar. Masuk Dana, nomor punggung 19. Ya, baik mitra olahraga kembali. Tentunya kali ini perombakan coba dilakukan oleh juru taktik dari tim kesebelasan Osar CT tentunya di sisa waktu pertandingan yang ada di pertandingan season yang kedua dengan kedudukan memang masih sama kuat 0-0 tentunya saudara tekanan tampaknya kembali dibangun para pemain tim kesebelasan Osar OMB Osar Mekar Bakti tentunya besutan Bos Eka Putra. Dan ini tentunya yang hadir di sebelah kiri yang melaporkan tentunya saudara tertahan kembali di kaki gelandang tengah Tono Piton lencerkan ke depan dia kembali lagi-lagi tidak ada kawan di sana walaupun sempat jatuh dalam penguasaan penjaga gawang adalah Romo di kubu pasukan tim kesebelasan Osar Mekar Bakti tentunya mitraga kembali sebuah serangan datang lagi di sisi kiri pertahanan Osar OMB tahan lagi back pass ke belakang Tono Piton coba menjemput bola main pengatur irama dorong lagi ke depan salah kembali sebuah umpan yang diberikan jatuh di kaki wingback kiri pasukan tim kesebelasan Osar Mekar Bakti tim di backup langsung tentunya oleh Bos Eka Putra dorong lagi tentunya bola sudah namun kembali mitraga sebuah tekanan yang masih bisa digagalkan dengan baik oleh tembok pertahanan tim kesebelasan Osar CT dorong lagi luncurkan ke depan dia berbahaya muncul dari belakang pemain bernomor punggung 15 tepat tendangan tidak ada ruang tembak nampaknya saudara-saudara kembali kita lihat
lahir sebuah tembakan bebas pasca sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh wing back kanan pasukan tim kesebelasan Ostar Kicete di sana, hingga nampaknya terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan Ostar Mekar Bakti. Tentunya saudara, kembali tentunya kami informasikan pertandingan saat ini, pertandingan kedua tentunya bagi Ostar Bundar, ya, yang akan berhadapan dengan tim kesebelasan Ostar Curug. Segera kembali dipersiapkan karena waktu pertandingan habis ini akan segera berlangsung. Kembali kami informasikan yang akan bermain tentunya habis ini adalah tim kesebelasan Ostar Curug yang akan berhadapan dengan tim kesebelasan Ostar Bundar Putra. Demikian kembali ke lapangan berbahaya, sebuah tekanan Mitraga. Sudah dinyatakan keluar, memang bola sudah melintasi garis perbatasan yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara tentunya Mitraga. Lihat jelas memang oleh kacamata wasit yang memimpin di jalannya laga pertandingan. Kembali terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan Ostar City, Bos RT Andri, dan juga nampaknya didampingi oleh Abung Atrek Torres. Kemudian Nika perketat yang punya WKU adalah Bos Wawan Koko. Demikian, yap, saudara pendengar, saudara penonton, nampaknya tak terasa pertandingan di season kedua pun.